19 Desember saya berada di Pulau Salya Indah Ciputat. Setelah cukup lama nggak naik bis, hari ini punya kesempatan lagi naik bis Rosalia Indah. Hari ini saya rencana akan menuju ke Kota Solo. Saya memilih bus double decker. Nah, itu dia. Kemungkinan saya naik bis yang berada di belakang ini. Untuk perjalanan ke Solo di akhir tahun ini cukup ramai. Tadinya saya akan pesan untuk bangku paling depan. Saya udah pesan jauh-jauh hari. Tetapi ternyata masih nggak dapat di bangku hot seat, bangku baris depan. Malah dapat bangku baris kelima. Anyway, tetap menyenangkan kok, walaupun di bangku belakang juga. Ini dia bus yang akan saya naiki. Oke, di sini terlihat satu bus sedang dimundurkan. Ini dia HDD 493. Di sini tidak terlihat tujuannya kemana. Ini di Pulau Ciputat aja bisnya aja udah 13 bus. Salah satu PO yang punya bus terbanyak. Rosalia Indah ini punya rekor bus double deckernya terbanyak di Indonesia. 25 bus. Penumpang bus Rosalia ini Indah ini terlihat ramai pagi ini. Jadi pool di Ciputat ini penuh deh, tempat duduknya terisi semua. Rosalia Indah tujuan Semin, Wonosari, Jogja, Jakarta. Di sebelahnya Rosalia tujuan Jember, Solo, Jakarta. Dan di paling kiri ini juga Semin Wonosari Jakarta. Kelas eksekutif plus. Wah, eksekutif plus semua nih kayaknya. Belakang di sana juga ada satu double decker. SDD 139 R 136. Ini Solo Cilengsi nih, Ponorogo. Pagi. Ini berangkat kapan ya, Pak? Ini armada ini kalau nggak salah berangkat jam 6. Jam 6 ya. Tujuan? Hah? Tujuannya kemana? Palur, Solo. Oh, ke Solo. Yeah. Bukan yang itu. Yang itu angkatan sore kalau nggak salah. Oh, sore. Kalau ini angkatan pagi. Oh, berarti saya hari ini naik yang 136. Yang ini nih, yang Ponorogo Solo Cilengsi. Oke. Boleh lihat-lihat nggak, Pak? Boleh, silakan. Oke, kita mau lihat-lihat dulu. Kebetulan masih pagi, jadi punya kesempatan. Oke, teman-teman. Kita lihat di barisan bangku bawah. Oh, mungkin agak gelap ya. Ini kelas PAL. Nah, yang sleeper kelasnya, ini. Kita mau lihat toiletnya. Orang bis biasanya reviewnya sering toilet, saya juga. Oke, ini toiletnya. Buat saya agak sempit kali ya. Dan kita menuju ke lantai atas. Oke, ini bagian dari lantai atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti mungkin bangku saya di sini. Di bagian ini. Ini nanti bangku saya. Padahal pengen duduk yang paling depan itu. 2 tahun yang lalu saya di kebagian bangku seat paling depan. Yang 1, 2,
bertiga. Saya bertiga dengan istri dan anak. Tapi kali ini nggak dapat. Walaupun udah pesan booking tiketnya jauh-jauh hari, 2 minggu sebelumnya, tetap aja duduknya dapat di bangku ini. Bangku nomor 5A, 5B, dan 5C. Tadinya kalau nggak dapat bangku bagian baris depan, saya mau bangku yang baris ini. Karena view-nya lebih luas juga yang di sini. Tapi ini juga udah bangku 6AB ini juga udah terisi. Jadi emang untuk keberangkatan saya ke Solo tahun ini nggak dapat bangku idaman. Tapi ini tetap menyenangkan kok naik Rosalia Indah. Jadi setiap tempat duduk dari Rosalia Indah ini juga disediakan tempat casan handphone di sini nih. Dan harus diingat ya, hanya untuk handphone, tidak untuk mencas power bank. Karena nanti bisa terjadi kecelakaan seperti kebakaran atau meledak. Oke, teman-teman. Ini dia. Oke. Saya coba duduk di bagian belakang. Seperti apa? Wah, mantap ya. Tuh. Sangat lebar. Nih, kaki saya aja bisa selonjoran full. Mantap. Wow. Review keluar dari double decker. Mantap. Oke. Okay, salah satu dari bus Rosalia Indah ini keluar. Ini dia. Penumpang sudah mulai naik. Saya kurang tahu nih, ini tujuan kemana. Penumpang sudah mulai naik. Dan ini dua, yang kedua. Tujuan saya ini itu bisa belakang. Oke, ini dia bis yang akan saya naikin ke Solo. SDD 136 sudah mulai bergerak. Jadi artinya sebentar lagi kita akan berangkat. Terlihat antrian beberapa bis di sini. Ini dia. Untuk tujuan beberapa kota, berbagai kota. Penumpangnya juga sudah mulai naik. Ini dia. SDD 136 ini double decker bermesin Scania K310. Pilot-pilot dari SDD 136 sedang briefing, mungkin briefing ya. Ngobrol sih. Oke, teman-teman. Siap. Oke. Bus yang akan saya naiki sudah mulai bergerak. Oke. Bagasi saya sudah mulai naik. Ini dia bus yang akan saya naiki pagi ini. Thank you.
bangku saya. Oke, saya untuk sementara saya duduk di depan dulu. Mumpung masih sepi. Penumpang aslinya belum datang. Oke, teman-teman, seperti inilah penampakan di baris pertama di double decker ini. Mantap. Bangku yang diidamkan yang tidak didapat. Jam 6.15 busnya mulai diberangkatkan dari Pul Ciputat. Oke, teman-teman, mantap. Jadi kaca depan ini sedikit digelapkan. Sekarang berada di Jalan Raya Cikampek. Cukup rame lancar jalurnya. Rosalia Indah hari ini full. Terlihat di samping kiri bis Sinar Jaya masih santai, belum ada terlihat tanda-tanda akan ngebut. Wah, di depan juga ada Sinar Jaya ini. Ini tujuan mana ya? Wah, nggak kelihatan. Sekarang berada di Cikarang. Akan mampir ke agen Cikarang dulu. Oh ya, sebetulnya bus ini adalah tujuan Jakarta Solo Ponorogo. Jadi bukan tujuan langsung ke Solo. Oke, mantap. Sekarang jam 8.22. Itu dia penumpang Rosin. Hanya berhenti 3 menit, langsung jalan lagi. Cepat banget berhentinya. Sangat singkat. Okay. Asik ya.
9.40 sampai di Subang. Sekarang menuju keluar tol Subang. Kita akan servis makan di Rosin Subang. Jalan menuju ke Rosin Subang. Nah, ini baru benar nih. Resto Rosin Subang, ini dia tempatnya. Kita akan istirahat untuk makan di sini. Makan gratis. Ini dia teman-teman. Rosin Subang Rest Area. Tempatnya luas, bersih. Oke, kita akan servis makan. Oke, kita lihat apa makanannya di sini. Oke, ada nasi, ada sayur, ada ikan potong kecil, dan ada sayur sop juga. Oke, di sini ada kerupuk dan air teh. Oke. Oke, untuk menu saya di Rosin Subang ini saya ambil ayam, ada sayur kacang, ada soto juga, dan teh tawar. Oke, mantap. Oke, rasa sotonya enak. Pas. Oke, teman-teman. Di Rosin Subang ini hari ini juga terparkir Juragan 99. Ini dia. Keren ya. Ini Poris Surabaya Malang. Kelas pagi juga kayaknya. Oke. Mantap. Dengan Scania Dream Class. So, mantap. Oke. Ini penampakan dari belakang dari Juragan 99 Trans. Suara mesinnya merdu. Oke, Scania, mobil Scania K310 ini karoseri Adi Putro. Mantap. Wah, ternyata di Rosin ini juga ada ini nih. Ada warung kecilnya juga tuh, jual tahu tuh sebelah sana. Oke. Setelah istirahat makan sekitar 30 menit, kayaknya sih nggak nyampe ya. Udah dipanggil. Sekarang naik lagi ke atas. Oke, jam 10. Jam 10.14 berangkat kembali. Oke. Berangkat dari Rosin Subang. Nah, itu dia yang tadi saya lihat yang ngambil videonya. Juragan 99.
keren ya, bagus. Bolo kecil. Oke, sawah yang luas nih. Subang ini terkenal dengan sawah. Luas banget. Nah, salah satu enaknya kalau naik double decker ini karena bisnya tinggi, jadi view-nya juga lebih luas. Tuh lihat, enak banget, panoramic view. Mengisi bahan bakar di tol Pejagan Kanji Cirebon. Ini dia. Di sebelah kiri ada sahabat Sa'alah. Oke. Oke, terlihat beberapa bis Rosalia mengisi bensin di sini. Di yang depan. Kita sampai di jembatan apa namanya? Jembatan Kalikuto. Jam 1:44. Mengkang ini daerah Semarang, tepat jam 2 siang. Terminal Mengkang. Jalur 2 tujuan Surabaya Tuban. Wah, di sini ada bus Raja Wali Solo Semarang. Oke. Sedikit mendung. Gerbang tol Kali Kangkung. Oke, di depan ada Bejo dan di sampingnya ada Garuda Mas. Siap untuk balapan. Garuda Mas ambil start awal. Di turunan. Ini kayak di jalan tol Cikampek Purbalenyi, naik turun. Wah, indah ya. Kota Semarang itu bagus ya. Universitas Stikubeng.
mobil, naik bus, naik truk. Halus banget nih tarikannya. Tarikan di tanjakan. Kelihatan bener tenaganya besar. Kayak jalan di jalan lurus aja. Itu dua bus Garuda Mas di depan bisa kita susul. Tuh, itu dia depan. Nah, itu Garuda Mas sudah ngos-ngosan naik. Sini lurus ke arah Surabaya, Solo. Itu dia. Wow. Jalan tolnya keren. Berliku-liku dan naik turun. Kiri kanannya hutan yang hijau. Diapit dua bukit. Pendakian. Start pendakian di sini. Oke, kita lihat tenaga dari Scania 410 ini. Nah, itu dia tanjakan ini depan. Oke, take over truk dulu. Wih, mantap. Gampil. Wah, ada yang mogok. Gak kuat nanjak. Wah, macet depan. Ramai. Mudah-mudahan cuma ramai lancar aja. Jangan sampai macet. Truk kedua Galema Logistik. Tuh ada truk mogok lagi, nggak kuat nanjak. Solo belok kiri. Kita akan take over bis apa ini? Ini bis Jogja. Oh, ini bis pariwisata nih kayaknya. Gak ada mereknya.
satu berapa itu? Nggak salah. Asik banget nih. Saya kalau ke Solo itu paling suka dari Semarang ke Solo ini lewat jalan tol ini. Jalan tol paling indah menurut saya sih. View-nya bagus. Kiri kanan hutan, perbukitan atau persawahan. Indah banget. Daerah itu depan indah. Ini kayaknya bisnya ada bocor, ada suara angin masuk daerah situ di tempat bantal yang saya pasang itu, berisik tadi. Oke, lanjut. Menuju ke puncaknya orang Semarang nih. Bawen dan Ungaran, Ungaran dan Bawen. Oke, nanjak lagi nih. Tuh. Wah, bisnya juga kenceng-kenceng. Ada Agramas depan merah itu tadi. Jembatan itu, wow. Jembatan yang panjang. Ini namanya jembatan susukan, panjangnya 470 meter tuh dia. Jembatannya keren. Menghubungkan dua bukit. Area Ungaran. Saya kalau bawa mobil sendiri ini suka berhenti di sini. Adem. Tempatnya sejuk karena tinggi. Ini dia. Rest area 429. Bawen. Oke, mantap. Jalurnya menanjak lagi. Itu dia kelihatan. Di depan itu ada kayak bukit belah gitu. Sudah yang sebelah kiri.